Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram pada Kamis 1 Februari 2024. Video tersebut menampilkan kompilasi serangan yang diluncurkan kelompok militer Ukraina ke arah pasukan Rusia. Tampak kurang lebih 10 jasad tentara Rusia tergeletak tak bernyawa di medan pertempuran. Terlihat pula sejumlah kendaraan militer Rusia yang hangus terbakar. Tidak hanya itu, cuplikan video pertempuran jarak dekat antara kedua negara bekas Uni Soviet tersebut juga ikut diperlihatkan. Berdasarkan keterangan dalam unggahan, diketahui tentara Rusia mencoba untuk maju. Namun, infanteri angkatan bersenjata Ukraina mampu mempertahankan pertahanan dan menghancurkan tentara Rusia. Hasilnya seperti yang terekam jelas dalam rekaman. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Rusia terkait dengan insiden ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.